siang Pak. Pak Imran nih. Iya, boleh. Oh, Pak Imran. Saya Dion, Pak. Dion. Aduh, aku maaf boleh duduk ya, Pak ya? Boleh. Ngobrol-ngobrol. Iya. Mas Dion, Mas. Iya. Ya. Pak Imran. Aduh, gimana kabar, Pak? Sehat ya, Pak? Baik. Aku enakan manggil Abang aja ya. Abang Imran ya. Udah lama dari tadi Bang di sini, Bang. Kan. Oh. Bang, aku langsung aja, Bang. Aku diutus oleh kantor aku, Bang. Apa tuh? Untuk ketemu Abang. Ah. Aku sudah coba ke rumah Abang di Cibubur ya, Bang ya. Untuk nagih sedikit pertanggungjawaban kewajiban Abang terhadap Bank kita. Apa tuh? Kartu kredit Abang itu, Bang. Perasaan gua enggak pernah pakai kartu kredit ya. Tapi informasi dari kantor diminta begitu, Bang. Makanya aku sudah coba cari Abang sampai ke rumah. Sudah semingguan, bahkan dari 2 minggu lalu pun udah minta kita coba data-data Abang. Betul. Sampai kita cari Abang. Gitu loh, Bang. Gitu. Iya, makanya gua bingung juga sih, Bu. Mau bayar nih bayar gimana gitu loh gua. Bang, cuma Ya. Mau bayar bayar gimana coba? Mau bayar bayar gimana? Kita gini, Bang. Sebenarnya sampai kita juga minta data, ya kan, Abang seperti apa, bagaimana, terus kita. Nah, cuma ternyata kan sampai kita pas ketika membawa data itu ke rumah Abang, itu pun Abangnya nggak ada tempat. Abang katanya sempat ke Tulehu, betul nggak? Enggak, sih ada kok. Enggak, ada kok. Aku tanya ke tetangga Abang. Kalau merasa gua salah, itu gua akan bertanggung jawab. Ya, tapi ini selama sekarang, ini gua nggak pernah gua pakai kartu kredit, terus. Apa yang gua harus bertanggung jawab? Bener. Sekarang kalau lu mau, sekarang gua mau bayar. Sekarang kalau gua gak punya duit, apa ya? Terus lalu sekarang lu bawa ke kantor polisi, gua siap. Itu aja. Bang, ini kan sekarang kita keluargaan, masih kita persuasif. Kalau represif bukan gini kan Bang caranya, Bang. Kalau kita mau pidanakan masih jauh, Bang. Lah, kalau seandainya kalau niat saya enggak baik, ampun dong saya ladenin, Bang. Saya kabur dong. Iya, betul. Nah, itu dia. Dari pihak kantor sudah menyangka kan Abang ini kemana? Orang sudah diutus, 1-2 orang diutus untuk cari Abang. Abang enggak ada. Bagaimana, Bang? Abang di Cibuburnya nanti bisa nanti ikut kita ke kantor juga enggak, Bang? Biar menjelaskan semua. Mau ke kantor polisi kek, mau ke kantor gua ikut. Oke. Kantor kamu. Tapi gini, Bang. Kalau bisa, Bang, hari ini juga kita selesaikan. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Itu 75 juta itu dibayarkan. 75 juta 1 miliar kebayar kalau enggak. Ayo jalan. Nih, denger dulu, Bang. Abang, kita pengen nih sekarang kalau bisa, Abang, kalau bisa sudah sekarang serahkan aja, cek aja. Sini, Bang. Cek aja biar beres. Itu. Gua rasa gua salah. Ya, gua enggak bakalan gua ini. Bang, kantor itu pasti punya administratif sih. Lah, makanya pasti semua sudah diurus. Nih, kayak gitu. Aku tahu. Mungkin kita diutus sampai orang 1-2 orang ikut Abang nyari Abang tuh 1 orang, Bang. Iya, makanya ikut gua. Kalau mau baik ikut gua. Mau ke Cibubur mau? Enggak. Abang segitu. Bikin sulit kita acara, Pak, Bang. Maaf, Pak. Ini kita lagi ada di kantor. Tolong hargai teman-teman di sini, hargai tamu-tamu di sini. Bang Irfan, tolong. Bang Irfan juga, Bang Irfan dari tadi direkam tuh, Bang Irfan. Ada di Kampion gokil, lihat tuh. Lihat. Gimana ada teman-teman? Gua udah. Utang gua di mana? Gua 75 juta utang gua. Kampion gokil banget lagi. Panik banget lah 75 juta, gila kan? Yang genut gak ketawa-ketawa lagi. Pasang badan ini lagi, gua bilang ini apa-apaan? Gua bilang gokil nih, benar-benar.